Pak, kata mama aku pakai dulu lato-lato papa. Ah, baguslah kalian. Yang kalian pikir yang bisa itu dipinjam-pinjamkan itu. Mamanya yang bilang punya papamu itu dulu pakai. Memang kadang emakmu ini gak ada otak ini kalau ngomong ini. Iya. Kau kan masih pengen punya adiknya kau. Jadi nanti kalau sama adikku dikasih. Ah, memang susah ngomong sama kau. Gak ada lato-lato. Mau lato-lato, suara lato-lato. Ini. Tekat-tekat-tekat-tekat-tekat kabu. Memang mamak ini yang gak mikirnya dia bilang gitu. Dipinjam dulu lato-latoku. Astaga. Emang kenapa rupanya, Pak? Masalah. Masalah, masalah, masalah besar lah ini. Kau pun patah lah masalahnya. Kau pun. Aku kan cuma minjam. Bukannya sama aku selamanya. Itu gak boleh dipinjamkan itu, Naya. Itu nyawa taruhannya, biar tahu kau. Banyaknya aku nampak main lato-lato. Sehat-sehat ajanya. Ya, itu kan lato-lato. Aduh, udahlah, Naya. Gak usahlah jadi kau apakan lagi aku nanti. Jadi gak enak pula aku ngomong-ngomong ini. Udah. Itu, ah. Jadi enggak apa-apa ke sini. Enggak. Halo. Halo. Apa kabar kamu? Baik. Suami. Ah, kau lagi sama suami? Iya. Oh ya udah, ntar okay. Aku call lagi ya. Oke. Yang kebakaran hati aku, Bang. Masalahnya bukan cuma kita yang diajak jalan-jalan. Si Maria juga diajak jalan sama Mama. Dia rame katanya. Eh, pasti rame lah itu. Maksud kau apa ngomong kayak gitu? Gak ku hargai lagi perasaan aku, Bang. Ya, Bun. Ya, pasti rame maksudku. Nanti pasti kau berantem sama si Maria, kan? Biar aku yang jadi wasit. Gak bercanda aku loh, Bang. Ya, terus kau maunya kayak mana? Bang, gua aja kau pun. Sakit batang tenggorak aku, Bang. Kita batalkan aja acaranya, Bang. Pokoknya besok sebelum omak bangun kau harus sudah cabut, ya? Berarti yang jalan-jalan sama Maria kau nanti? Ya enggak lah, males sekali aku mau jalan-jalan sama dia. Ya aku mau tidur dulu lah, biar besok bisa bangun pagi. Aku juga. Mau kemana kau, Bang? Itu kamarnya Maria ya? Dalam kapasitas keluarga, suami punya aturan, istri ada aturan. Aturannya apa? Suami imam, istri makmum. Imam ngatur, makmum diatur. Imam diikuti, makmum mengikuti. Maka seharusnya imam ngatur makmum, bukan makmum yang ngatur imam. Tetapi rata-rata malah makmum ngatur imam. Sekarang yang banyak aturan suami apa istri? Tenang, tenang. Hei, apa kata-katamu hari ini? Jika kamu adalah bunga, maka aku akan jadi kumbangnya. Serius kamu? Iya, serius. Tapi aku bunga bangkai loh. Gak jadi. Kenapa kamu jijik? Kan kamu bangkai juga. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.